pingat emas dalam acara berbasikal Lebuh Raya menjadikan jumlah keseluruhan pungutan pingat emas berbasikal kontinjen itu menjadi 6. Laporan Syafiq Ashraf. Terengganu meraih emas pertama menerusi Sofian Nabil Omar Muhammad Bakri dalam acara lepas beramai-ramai lelaki akhir pada jarak perlumbaan sejauh 157 km. Nabil mencatatkan 4 jam 28 saat untuk mengatasi pemenang pingat Perak dari Selangor Hamdan Hamidun, manakala Muhammad Faiz Izzuddin Omar juga dari Selangor sekadar meraih pingat gangsa. Ini memang untuk target tim lah. Kita nak sebab dalam lagi baki 50 lah. Ada ramai yang datang, grup yang ada Negeri Sembilan, semua ramai rider lah. Dia cuma breakaway, cuba untuk lepas dulu lah, untuk getkan masa untuk tim lah. Terangka pula, diorang pun kejar ramai. Bagaimanapun, kejayaan Nabil gagal membantu Terengganu menjuarai kategori berpasukan apabila pingat emas bagi acara lepas beramai-ramai berpasukan dimenangi Selangor. Sambil pasukan Johor meraih pingat Perak, sementara wilayah persekutuan hanya sekadar meraih gangsa. Sementara itu, dalam acara ujian masa perseorangan wanita sejauh 28.75 km, Pelumba Terengganu Nurul Syuara Zainal merangkul pingat emas dengan catatan 46 minit 4.537 saat untuk mengatasi Nur Ain Mahmud juga dari Terengganu dengan pingat Perak, manakala Nurul Izzati Zaini dari Melaka meraih gangsa. Saya cuba untuk kejar pelumba di hadapan dan saya start di nombor 7. Sampai di penamat saya dapat nombor orang kedua sampai lah. Seperti dirama, Terengganu berjaya menguasai hari keempat acara berbasikal Lebuh Raya dipertandingkan setelah berjaya mengutip 2 pingat emas daripada 3 dipertandingkan. Dari Temerloh Pahang, saya Syafiq Achazul Kanain bersama jurukamera Muhammad melaporkan untuk Nadi Arena.